Ya Rasulullah Muhammad ibn Abdillah Habibi. Muhammad Bekri dalam pengakuannya di media sosialnya, ketika ia ikut hadir berkunjung ke kediaman Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan, ia menyempatkan waktu untuk bertanya kepada Habib Lutfi, "Ya Habib, seharusnya apa yang harus dilakukan jika ada seekor ular muncul mengganggu kita ketika sedang sholat? Apakah kita harus terus melanjutkan sholat atau membatalkannya sejenak untuk menyelamatkan diri dari ancaman hewan berbisa ini?" tanyanya kepada Habib Lutfi bin Yahya. Ternyata hal yang membuat Muhammad Bekri bertanya demikian dikarenakan ketika mereka sedang sholat berjamaah di masjid, tiba-tiba muncul ular berbisa melintas di sejadah mereka, yang membuat sebagian jemaah panik dan membatalkan sholat, dan sebagian lagi tetap kusuh melanjutkan sholat. Habib Lutfi pun memberikan jawaban terkait hal itu. Sebenarnya, mengenai masalah semacam ini, Rasulullah SAW sudah pernah menyebutnya di dalam salah satu hadis sahih, yakni Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk membunuh dua hewan hitam saat sholat, yakni ular dan kalajengking. Dari hadis itu, Rasulullah memerintahkan jika ada hewan buas yang mengganggu sholat kita dan mengancam keselamatan kita, maka kita boleh membunuhnya, baik itu ketika sholat masih berlangsung ataupun menghentikan sholat sejenak untuk membunuh hewan tersebut dan mengulanginya kembali. Wallahu a'lam bishawab. الأرض بالأحياء غصت إنما لا يشعرون بأنهم أحياء حتى أتيت فكنت بين ضلوعهم قلبا تطيب بنبضه الأحشاء يا رحمة الله التي لما تزلت بي